Ini adalah tiket setelah kita beli tadi dengan harga 70.000. Tiket ini bisa dibeli dengan kartu ATM biasa dan juga bisa menggunakan kartu kredit. Nah, sementara yang sebelah kiri ini adalah tanda terimanya. Kita lihat ini harganya 70.000. Kemudian di sebelah kanannya adalah tiket yang kita gunakan untuk masuk ke kereta api dengan menempelkan QR code ini, ya, barcode yang ada di sebelah kiri dari pada tiket. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi atau suasana di kereta api dari bandara yang menuju ke Sudirman. Nah, jadi memang kereta ini sangat nyaman, dilengkapi dengan penanda. Nah, penanda ini kita lihat ada temperatur dan juga ada informasi tentang masalah suhu dari ruangan ini. Kemudian ada juga televisi, bukan televisi ya, semacam layar yang menjelaskan tentang masalah railing ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tempat duduk, ya. Jadi tempat duduk ini bisa dipindahkan agar dia bisa berhadapan. Nah, ini adalah waktu kita. Nah, kita akan berangkat. Nah, ini sangat safety karena kita lihat di sini ada alat untuk memukul kaca. Dilarang makan dan minum di dalam kereta. Sekarang kita akan berjalan meninggalkan kereta. Nah, inilah sedikit suasana di kereta. Nah, ini kita lihat di tempat ini tempat duduknya bisa dihadap-hadapkan. Sekarang kita akan lihat bagaimana suasana ketika kereta ini meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Selamat datang di kereta api Bandara Railing dengan tujuan Stasiun Manggarai. Welcome to Airport Railway Services, leaving for Manggarai Station. Stasiun berikutnya, Batu Ceper. The next station is Batu Ceper. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers, please check your belongings and mind your step. Seluruh penumpang dipersilakan menempati tempat duduk yang tersedia. Dear passengers, we remind you to be seated. Anda tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kereta. Dear passengers, we would like to inform you that eating and drinking are not allowed in this trip. Toilet tersedia di kereta depan dan belakang. Dear passengers, toilets are available at front and rear. Perjalanan ini bebas asap rokok. Dear passengers, we remind you that smoking is prohibited on this train. Untuk bantuan, dapat menghubungi customer service on train. For assistance, please contact our customer service on train. Thank you.
Nah, ini kira-kira sedikit perjalanan di kereta. Sekarang kita akan coba bagaimana merasakan WC-nya di kereta. Kita menuju ke bagian paling belakang daripada kereta. Oh, rupanya tidak seperti yang disampaikan oleh pengumuman. Rupanya di bagian belakang ini tidak ada bagian yang bisa kita lewati. Nah, bisa jadi WC itu berada di bagian yang paling depan. Tempat penyimpanan barang di sini sangat luar biasa, sangat baik. Sangat nyaman. Rupanya toilet ini ada di kereta pertama. Kalau kita lihat di sini, ada tulisannya. Ada orang, mungkin ada orang kali jalan. Suasana daripada toilet di bandara. Jadi kalau kita lihat, ini sangat baik. Nah, di sini kunci. Rupanya ini adalah peralatan listrik. Ini untuk gantungan. Ini ada untuk tempat untuk pegangannya. Kemudian di sini ada airnya. Kemudian juga ada tisunya. Ini tempat untuk membuang tisu. Ya. Kemudian di sini juga ada untuk cuci tangan. Kemudian di sini ada berita-berita harus kita lakukan. Tidak boleh merokok. Nah, tadi di sini saya kunci karena ada orang yang mau masuk, ya. Kemudian kita buka lagi. Kemudian ini untuk menariknya. Oke, sekarang kita keluar. Nah, kalau kita mau kencing,
air. Oke, sekarang kita sudah sampai di baris pertama. Sekarang kita akan kembali ke belakang. Ibu. Nah, kita lihat ini kecepatan daripada kereta ini adalah sekitar 64 km/jam. Dengan suhu udara di dalam kereta ini 24 derajat Celcius. Kita sudah sampai ke tempat duduk semula. Nah, kita akan menikmati pemandangan dari kereta menyaksikan suasana kota Jakarta. Rupanya sekarang kita sudah memasuki Batu Ceper. Dibuka. Doors are open. Ditutup. Doors are closing.
Stasiun berikutnya, Duri. The next station is Duri. Ini adalah pelabuhan terminal Batu Ceper atau stasiun Batu Ceper. Cukup kontras bila dibandingkan dengan stasiun yang untuk kereta reguler. Mudah-mudahan ke depan pemerintah juga bisa memperhatikan agar stasiun reguler juga bisa mendapatkan layanan yang baik. Jadi rupanya sejak dari sini kereta sudah memasuki rute reguler. Smooth karena suaranya masih gak karu-karuan. Jadi menariknya kalau kita naik kereta api ini sama kita naik ke KRL. Artinya apa? Kita akan merasakan suasana bagaimana melihat Jakarta itu dari dalam. Nah, ini adalah kereta reguler, stasiun reguler. Nampaknya kereta ini tidak mampir di sini. Nah, inilah kota Jakarta. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa pembangunan sangat luar biasa, tapi di sisi lain juga pemukiman kumuh merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi Jakarta. Namun di sini ada sebuah kemajuan cukup besar yang saya lihat dari aspek pengamanan yang dilakukan oleh pihak kereta api. Mereka membuat pagar di kiri kanan daripada rel kereta api. Ini berguna untuk menghalangi agar orang tidak melintas di rel kereta api. Namun juga di satu sisi
ini juga bisa menimbulkan masalah karena akan mempersulit orang-orang untuk melintas antara satu sisi dengan sisi yang lain daripada rel kereta. Karena pada awalnya mereka adalah satu kampung, tapi ketika mereka dipisahkan dengan rel kereta api, maka mereka ibarat dunia yang dua dunia yang berbeda. Coba lihat, di satu sisi kita masih melihat sawah. Nah, sekarang kita melihat sisi lain daripada rel kereta ini. Nah, kita akan melihat daerah pemukiman. Nah, inilah wajah Jakarta. Ini karena berhentinya cukup lama, liputannya kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih.